Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana scan barcode kontak WA. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengetahui bagaimana caranya. Nah, video ini bagi kalian yang tidak tahu bagaimana cara untuk scan QR kode kontak WA. Pertama, kalian masuk saja ke aplikasi WhatsApp kalian seperti ini. Lalu setelah sampai di WhatsApp kalian, klik ikon titik tiga yang berada di atas ini. Lalu masuk ke bagian setelan. Setelah sampai di bagian setelan, di samping nama kalian di sini terdapat barcode-nya di sini. Klik saja di bagian tersebut. Nah, di sini kalian bisa saja langsung scan barcode kontak WA. Begitu saja caranya, semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba.